Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta mobil niaga Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Maisa Official. Di kesempatan sore hari ini, seperti biasa, saya akan mereview sebuah unit berjenis Mitsubishi Truk Engkel ya, 100 PS, berjumlah 4 ban, tahunnya 2005, bercc 3300, berbahan bakar solar, bernopol B DKI Jakarta. Untuk surat-suratnya yang jelas lengkap ya, komplit, tidak perlu diragukan. Dan untuk unitnya keseluruhan, silahkan simak video ini ya sampai akhir untuk lebih jelas dan detailnya, biar tidak gagal paham ya. Untuk Anda khususnya yang cari truk bekas Engkel Ragasa ya, truk Engkel Ragasa ini tahun 2005, untuk pajak per tahunnya berkisar 1.800. Saya perjelas pemirsa, unit ini bekas box, makanya belakang tidak ada baknya. Untuk baknya ngikut Anda, tinggal milih bak yang bagaimana, atau bisa dibeli brondol seperti ini, nanti dipasang tak sendiri. Untuk cabinnya ini saya perjelas ya, saya kasih pemahaman. Untuk cabin tidak ori, sudah restorasi atau sempat ya, ini sirapan satu kali, tapi masih kaleng keseluruhan muter, tidak ada bekas laka. Untuk dinding cabin juga masih utuh ya, tidak ada kropos-kropos seperti ini. Untuk spekbor tampak terlihat jelas ya. Ragasa ini pemirsa ya, ini minusnya mati pajak dua kali. Untuk surat-suratnya lengkap, tadi bekas box ya, dan kondisi interior seperti ini. Untuk engine dan mesin ini saya nyalakan dulu, ini kondisinya tadi sudah panas ya, sebelumnya sudah saya buat keliling-keliling. Mesinnya enak pemirsa ya, ini starternya juga enteng dan kelistrikan berfungsi normal. Ini joknya ada yang sobek, perlu perbaikan. Ini kondisinya apa adanya, saya review, tidak ada yang disembunyikan ya, ini kondisi real sesuai dengan kondisi nyata. Untuk sasisnya yang jelas bagus, original. Untuk sasis tangki juga utuh, tidak ada yang rembes dari bawah, utuh garing pemirsa ya, tampak jelas. Soalnya bekas bok pemirsa ya, untuk bok ini bekas ini distributor sabun ya, untuk ekspedisi sabun lokalan kabupaten. Jadi untuk sasis-sasis ya yang jelas terawat, muatannya pun tidak ada 3 ton, jadi ya di bawah 2 ton ya. Untuk boknya, boknya kecil pemirsa ya, ini nomor rangka sangat jelas. Rata-rata untuk Engkel Ragasa atau umbung itu nomor rangkanya sering error atau sering gampang hilang ya, di bagian sasis kanan belakang. Harap hati-hati untuk cek unit, khususnya jenis engkel ya pemirsa. Seperti ini keadaannya, tidak ada cacat atau ciri-ciri bekas parah, tidak ada ya pemirsa ya, aman semua. Ini baut lamnya juga belum las-lasan, masih standar pabrik semua ya, banyak halus. Untuk sasis keseluruhan seperti ini, tampak jelas ya di video, tidak ada yang berkarat atau kropos atau bekas dilas ulang biar sasisnya tidak patah, tidak ada. Pokoknya unit ini sasis bagus semua. Untuk mesin ini agak berisik pemirsa ya, knalpotnya ini putus ya, knalpotnya kurang panjang. Untuk spekbor sebelah kiri masih ori, dalam sini masih ori juga, cuma dari luar tadi ada sebat ulang atau restorasi. Untuk cabin lantai utuh semua, tidak ada mantan atau bekas laka, tidak ada pemirsa ya. Ulangan juga utuh, cuma sudah saya tulang ya. Untuk joknya tadi sebelah kanan ada yang sobek dikit ya, seperti ini. Banyak gundul dan pan, tampak jelas ya di video. Ini tidak ditutup-tutupin, ini apa adanya, bahkan tidak nyuci ya, tidak dicuci tadi, langsung saya review. Untuk mesin silahkan disimak sendiri, disimak baik-baik biar tidak gagal paham ya pemirsa. Masih utuh semua, bawah kabin tadi ada gundulan sedikit ya, gundulan sebelah bawah. Mesinnya tidak obos sama sekali pemirsa ya, mesinnya garing, bersih, tidak obos. Kalau mesin aman ini tidak kerja ya, tidak pasang bak saja. Silahkan di
cermati ya, ini video ini apa adanya, tidak ada ngobrol sama sekali, maksudnya pokoknya normal, kayak normal mah pasca untuk mesin. Mengenai understeer bumper saya daerah bawah ya, seperti ini kondisinya apa adanya, namanya juga mobil beban, mobil niaga ya, tetap ada plus minusnya ya. Unit ini tergolong masih bagus, tahun 2005 sampai sekarang. Untuk sasis juga masih kokoh original, untuk per standar tidak ada perbaikan untuk kaki-kaki ya, kecuali ban ini banyak ada yang gundul, depan gundul. Untuk velgnya juga masih ori. Unitnya ya seperti ini pemirsa ya, dijual kondisi brondolan ya, brondol tidak ada baknya, tadi sudah saya perjelas bekas spok ya. Oke pemirsa ya, sekian dulu video singkat tentang truk Rakasa ini, monggo bagi yang membutuhkan. Dijual truk Rakasa engkel tahun 2005, tadi mati pajak dua kali ya, dibuka harga 78 juta nego setelah cek barang kondisi brondol ya. Silahkan menghubungi nomor saya di live video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.